Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ardha firasha was-samaa'a binaa'. Wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lana. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatid, asatidah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara, alhamdulillah dalu sapuniki kumpul bebarengan kula lan panjenengan sami, moga-moga ketemuan kula lan panjenengan sami dalu sapuniki dosaken temulune hidayah rahmat lan barokah Allah Subhanahu wa taala kadhewe kula lan panjenengan sami amin ya rabbal amin. Temu kula lan panjenengan sami bebarengan moga-moga kula lan panjenengan sami eling kalian Allah Subhanahu wa taala bisa ngilangaken penyakit kanganan yang awak kegulak lamba jenangan sami ini puniko terutama penyakit husn wal khauf. Apa jekan penyakit husn karo khauf itu penyakit sedih karo penyakit wedi kumpu penyakit kan nempel datang kehidupan menusa. Dan siapa orang yang tidak mempunyai rasa takut dan rasa sedih itu adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Didawakan inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Inna auliya Allah satuhune kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, wali-waline Allah Subhanahu wa taala iku beli duwe rasa wedi, beli duwe rasa sedih di dalam kehidupan. Jadi indikator atau indikasi seorang wali uang bakal wis dadi kekasih Gusti Allah tentu beli bakal duwe rasa wedi, beli bakal duwe rasa sedih. Jadi lamun ning sampean masih ana wedi, masih ana sedih berarti durung dadi wali. Ya, ya paling bisa dadi wali ya paling wali murid ngono-ngono ya. Iya, tapi kekasih Allah Subhanahu wa taala la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kenapa? Karena sing rasa wedi karo rasa sedikit konene cukul berbagai macam penyakit. Ya, ya sing sedih konene muncul arane penyakit galau, penyakit kecewa, bad mood. Tuh asale sing apa jekang kuwi? Ku asale sing rasa sedih. Lah bakas sing ngerasa wedi, ya bakas sing ngerasa wedi penyakitnya mang-mang, ragu-ragu, melang, watir, was-was. Wis pirang-pirang lah jebule. Lah, kenapa kesedihan itu muncul? Kenapa rasa takut itu muncul? Biasane wong bisa sedih iku bakal kelingan ning jaman bengen. Kelingan lagi blenake, kelingan lagi sengsarane, duwe anak tabrak motor, duwe anak tabrak mobil, bapane ninggal dunya, emboke ninggal dunya, ketemu teplu, be banyu mata beli kerasakah? Ya kenapa? Karena kelingan karo waktu zaman bengen, wong lanang demenang bae, ya bu ya, iya, ya, ehone kegedean gini-gini. Ya, jadi rasa sedih itu timbul dari mana? Ketika kula lan panjenengan sami ya kelingan karo zaman bengen. Lah ari rasa wedi sejekan. Rasa wedi iku muncul nempel ning awake manusa. Kenapa? Karena ngangen-ngangen sing durung terjadi. Akhire wedi. Sok iki kita mangan apa? Oh, begadange bocah sekolah ditutup ta?
tahli. Itulah rasa takut. Kenapa ana rasa wedi? Karena kula lan panjenengan sami ngangen-ngangen kang durung terjadi. Ya, padahal ketika kula lan panjenengan sami, kenapa sih sebenarnya rasa wedi itu terjadi? Itu karena manusia merasa dirinya itu sendirian, maka terjadi kang arane rasa wedi. Contoh aja kang, sampean liwat ning kuburan, tengah-tengah kuburan dewekan, wedi beli wedi. Tapi lamun dibaturi wong 10 bari gawa ketitringan, terus gawa ketromak sing gede, masih wedi beli. Kenapa mari wedi ne? Karena ake bature. Padahal dia lamun dia blekedok ndongol ka sing baturi sampean iki bisa nyelametaken lho. Beli padahal mah kian yang layu lurus selamat dewek, kian yang layu lurus selamat dewek. Maksudnya jangan kebersamaanmu bersama manusia ternyata hanya sekedar kamuflase. Maksudnya jangan yang begitu dongol ternyata masing-masing nyelametaken awake dewek dewek dewek. Jadi kenapa manusia itu wedi? Manusia itu wedi karena ngerasa deweknya itu dewek derekan. Padahal nalika nek kula lan panjenengan sami ngerasa anda sing baturi ilang beli betine, ilang beli betine, ilang betine. Tapi ternyata kula lan panjenengan sami selama ini kenapa selalu merasa takut, kenapa merasa gamang, kenapa merasa wedi? Karena kula lan panjenengan sami beli ngerasa setiap saat, setiap waktu kula lan panjenengan sami dibaturi maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka didawakan para alim kan orang nana sambian dodok dewekan, kecuali kelorone iku Gusti Allah. Orang nana sambian dodok loroan berarti ketelune Gusti Allah. Sambian dodok wong telu berarti kepapate Gusti Allah. Allah selalu ada dampingi kula lan panjenengan sami dalam kehidupan. Ketika manusia itu merasa bahwasanya dirinya selalu didampingi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih wedi beli. Beli tadi nepoti karena perangsane kita kikurin dewetan langka siapa siapa. Padahal Allah selalu dampingi kulak lampan jenengan sami. Makanya siapa nanti orang yang tidak akan merasa takut? Pengen jangan cara nih ngilangkan rasa sedih, ngilangkan rasa wedikian. Ya ana rumusnya ning Al-Quran. Siapa orang yang bisa dihadiahi Allah Subhanahu wa ta'ala terhindar dari rasa takut dan sedih ini? Yang jelas dawe Allah Subhanahu wa ta'ala ning ayate Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana ake ya. Kenapa? Karena kula lan panjenengan sami selama ini kan sekedar nangen-nangen, gadange mekenen, gadange mekenen. Padahal sing kliwat ya wis biarkanlah berlalu. Kenapa? Karena yang lalu itu tidak mungkin akan kembali lagi. Sing arepan teka wis aja diangen-angen, da karena tidak ada manusia yang tahu sukiki terjadi apa ki. Kok hari ini siapa sing yakin bebeke masih urip sukiki? Iya, semua manusia ragu. Ya sukiki arep nggawe apa? Kabeh iku kersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Semua orang tidak akan pernah tahu apa yang akan kita lakukan untuk esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada manusia yang tahu kita tiga dane mati ning bumi enti. Tapi ternyata kula lan panjenengan sami selama biyen selalu dirundung rasa ketakutan. Raya dela maning kelambi durung duwe kanggo pitra ya lah kau wedi kita. Padahal durung tentu sukiki mbet bose sampean tekak durung durung tentu kadang-kadang wis wedi dikit akhirnya ya akhirnya sing dadi jambalan kan laki ini sing diuring-uring berarti apa ya. Nah iya kelambi raya lah bagian lah kemana kan kayak mekaya sakane ka. Ya akhirnya makanya alhamdulillah karena digebrak-gebrak rabine nggal bengi disewoti bae nggal bengi alhamdulillah jam iya etikap di masjid rame. Kenapa? Karena ngindari umbang-umbang rabi. Iya daripada di umat sengor-sengor bewong wadon akhirnya ya melo ya tingkap di rombongannya Kang Jaki ngudak-ngudak Lailatul Qadar. Ternyata beli ngudak-ngudak Lailatul Qadar lumai rungsi.
Iya, dadi cekang priyen cekang ganjaran. Ya, semoga-moga dicatet dadi ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala barokah kula lan panjenengan sami ngulati Lailatul Qadar. Padahal lamun ngitung ganjaran kapa masih luwi gede ganjaran sampean ngadepi rabi kang sewot ketimbang sampean etikaf ning masjid. Loh, kenapa cekang? Karena sampean etikaf ning masjid tidak murni mencari Lailatul Qadar, tapi intine ngindari umpang-umpang. Iya, iya. Tapi bakal ngadepi sewote wong wadon. Apa aja kan ganjarannya? Itu jelas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa orang yang hebat adalah al-kadhimin al-ghaid wal-afina anin taninna. Siapa kadhimin al-ghaid? Itu adalah orang yang mampu meredam amarahnya di saat diumbangi rabine, di saat ditukari ning tanggane, redem beli sewot. Wal-afina anin nas, terus ngapura ning salahe wong. Wong wadon di situ karisma sampean akan naik. Mangsa ngarep ana ditumbangi maning. Syaratnya jek kan syarat sing kuat ngadepi wadon kaya konten. Iya, dadi bakal luru ganjaran sing paling hebat. Ya iya, wak sabar ngadepi menusa model kaya kaya konten wis gede wak ganjarane. Gede ganjaran terus beli modalan bata bab perkara sabar mah. Maksudnya jika sampean gawe amal nyantuni anak yatim modalan beli modalan terus kun urusan yang bos emas kun bagungku ya. Iya, sampean nyantuni fakir miskin modalan beli modalan maning ya. Sampean ngetok na zakat modalan beli modalan maning, makat umroh modalan beli, kuti pisan modale, sing beli modalan ngadepi wadon rewel jika meneng baik beli modalan maning wak. Gede jangan ganjaran deh, gede ganjaran nih. Ketika sampean sabar, ikhlas ngadepi wong wadon model kaya konan, insya Allah diangkat derajat kemarin Allah Subhanahu Wa Taala, karisma nih dhuwur. Napa kau istingkat ya kang jadi rabi nih gus kenter mumbang. Nah iya, jika medumbangi bintikan yang telahnya pelonjok kaya konan, ya sengit banget loh nanti. Nah iya, dia tadi ya ketika kula lan panjenengan sampai bagaimana aja kan kira-kira karisma itu naik sabar menghadapi segala sesuatu. Wong wadon sewot ya dari romo kakem dan kepegel deh ya pisang pindo suwe-suwe nih rabi ini dikabis pegel mubangannya dumbangi anggar kaya konan ya misbaya jendak gicor di wong lanang kok adem wa uri deh kori lo disewoti ori lo dumbangi kenapa bata dumbangi di romo kakem berakat ya sawit mani ya. Nah iya kok gak pegel deh gak jelas ini. Nah iya tadi jika maka nih ikuti ajaran agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Karena orang yang tidak akan pernah merasa takut, tidak akan pernah merasa sedih yang diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapakah manusia itu? Adalah waman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum iya jangan faman siapa menusane ittaba amelu hudaya ning petunjuke insung dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa jari Gusti Allah fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi uang sing ora duwe rasa wedi, rasa melang, rasa sedih siapa adalah orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bakal sampean mengikuti petunjuk Allah, Ramadan puasa, traweh, salate jalan, zikire jalan. Insyaallah, pengene beli duwe rasa wedi. Wedi-wedi apa? Kadher mangan gal dina mangan. Melarat ke melarat sugi urusannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bakal jare Gusti ulah melarat, mola ajungkel Malik yang melarat. Ya tapi kan jelas ya kan inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib sebuah bangsa kecuali bangsa itu yang akan merubahnya. Oke, yo diulangi maning terjemahannya. Inna allaha satuhune Gusti Allah la yughayyiru bli bakal ngerubah. Ya la yughayyiru ma biqaumin ing atase kaum hatta. Apa maknane hatta? Mungkin ini hatta diterjemahkan kecuali sengendi awit kapan hatta itu menjadi kalimatul istisna. Hatta itu sekalipun sampai pun juga yiruma bi'ang pusim kamu pengen berubah bahkan jadi Gusti Allah beli
pun enak banget jauh. Allah akan merubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu akan merubahnya secara perubahan yang ternyata berkonon-konon baik sih. Gimana? Singawi pengen sampean ki pengen beli dari wong sugi. Pengen padahal dia mau kayakin, tapi sugi beli. Ternyata kamu tidak berubah. Ya kenapa ya? Karena sing kuasa merubah ki Gusti Allah. Oh ya berarti ya sudah kita nasib saja. Tutup nah, bakal pengen larat seumur ya. Ya kenapa? Karena tugas kita ini adalah berusaha. Sukses atau tidaknya itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apa? Ya sudah, ikuti saja petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini kitab suci Al-Quran. Makanya ini bulan Ramadan Allah memberikan petunjuk, diturunkannya Al-Quran untuk apa? Untuk bimbingan uripe kula lan panjenengan sami. Jadi siapakah orang yang mengikuti petunjuk Allah? Adalah orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang belajar tentang tingkah laku, perilaku kehidupan yang ada di dalam Al-Quran. Sing ngawit Al-Fatihah bulak-balik belajar dengan sami, belajar apa aja kang pun ku belajar cara jejaluk. Bahkan wong arepan jejaluk apa? Ya sok dalam Al-Fatihah ngucap alhamdulillah ya rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Awal-awale apa? Bahkan wong arepan jejaluk ngalem dikit bari dipai kok. Para mbah semua, assalamualaikum, waalaikumsalam. Reko norah kita mau pengen dolan baik. Oke, kita besokin mau tambahin apa ya tiga tu. Iya, alhamdulillah. Iya, ikut punya gede punya Yuslah. Kak, wong hebat kading tanah ini kecuali sambian mbah. Ya terus ni kau moral wong tu. Berapa jual? Iya, yakin ki cara Allah lupai cara dari para baka pengen jejaluk alhamdulillah ya rabbil alamin arrahman nirrahim maliki yaumiddin. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya wis gak bos, kita wis pengen bangun deh karon kono pai ditawani kan beli kita mau ngandelek karon ning kono. Wis angkatan kita dadi karyawan, begitu diangkat minta tahu juklaknya ihdinas siratal mustaqim, kita didadekaken kinki bos kongkon priwen. Oh nenora ya iya kongkon gak emas. Nah emas sing model 24 karat kayak apa, yang 13 karat kayak apa, 18 karat kayak apa, sing sekarat kayak iya kan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta lil kayadene. Wong-wong sing sukses ka bos, tulung kita ki buruk burukan ghairil maghdub. Terus tanda kaken sing blesak-blesak ki ada sampe kita niru jejak-jejake wong wong blesak. Al-Qur'an ku apa memberikan petunjuk di dalam kehidupan. Pragat kun nali oper mengsurat Al-Baqarah sin alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin. Siapakah al-muttaqin? Daun ing kene Gusti Allah kandha tentang watak manusia di dalam kehidupan. Ana watak amanu, ana watak kafaru, ana watak al-munafiqun. Tanda ya anak ni ayat kita. Bakal wong mandel wong percaya ning sampean wis bangsa ngara musuhi sampean. Tajam ading ning bener e. Tekang salai sampean. Wong sing seneng sampean masih tetep seneng. Tapi bakal wong kabar wong sing sengit ning sampean, tajam ading ning bener ading salai, tekang bener e tetep dianggap salah. Makanya jelas di Al-Quran innaladina kafaru sawa'un alaihim a'andartahum amlam tundirhum la yu'minun. Dielingakan beli dielingakan baka wong sengit masengit baik sepira sampian bagus eh. Nah jaman ini gawe kebagusan karo wong siji loro sok sepindangan dibagi duit 200 ribuan kabe apa ngalem kabe ini sampian durung tentu apa kinki bagi-bagi aja jarak nyalon kinki. Ya iya, jadi tidak semua kebaikan akan ditanggapi sama oleh kehidupan masyarakat. Kenapa? Karena dia ingatan watake wong gak kanan di sekitar sampean. Siji ana sing senenge, loro ana sing sengite. Bakal sing seneng ning sampean pasti bakal ngalem-ngalem sampean. Tapi bakal sing sengit ngalem beli
pasti blesak-blesakaken sampai yang makan di dalam bahasa lain ya para alim mengatakan wa ainu ridho an kulli aibin kalila kama anna aina sukhti tabdil masari wa ainu ridho lan matane wong kang lagi seneng an kulli aibin kalila ning aib apa bae keblesakan apa bae tetul beli wajah bakal wong lagi demen-demen ada blesak ireng geteng apa yakin arane itu manis. Kenapa? Karena wong lagi demen. Ya karena wong itu manis gematan itu kecer lah yang dari kecer yakin singaran mata damar. Angin, maka wong demen mus-mus poyok anak kaya apa? Mus bagus bangsa, bangsa burung. Nah, tapi bata wong sengit. Kama ana aina sukhti tubdil masawi. Singkatan ku blesak e kabeh. Ya, makanya aja aneh dalam kehidupan sampean. Anak tangga sing sengit dan sampean ya. Anak sing seneng nih sampean. Terus si gimana dia? Siapa? Ala wong sing indah-indah seneng. Wis ngrogong sampean bakal ngadepane sampean wae buat ini itu. Bakal ngure nih hati-hati cakal bocah unko. Anak beli. Jadi itulah Quran wis kandha tentang watak sifat kehidupan nano manusia. Ana wong sing seneng, ana wong sing sengit, ana wong sing pura-pura seneng padahal sengit. Bagaimana kita memperlakukannya di dalam kehidupan? Sing seneng anggap penerang gulenggun ku wong sing seneng-seneng ning sampean. Sing sengit tinggalaken aja nemen-nemen dipikiri bati uteke bae. Jadi sing sengit itu sumbaran aja kok dipikiri. Mun juga memikiri sing sengit bae sing senenge liwat kabeh dadine. Iya, nah, iya duwe tangga rada karpet dhewe salah apa dosa apa kita karo tangga unku disapa kok simbuang rai iya kan dikirim dibalik enak maning sesek sih bahkan sesek aja dipikiri jorna wong gak jokong iya kan ya kenapa karena tetap dielingakan beli dielingakan diberi penjelasan ataupun tanpa penjelasan mereka akan tetap membencimu. Ya dan ainu ridho an kulli aibin kalila kama anna aina sukhti tubdil masa wong seneng mangsa kurang pengalem wong sengit masa kurang pengalem dari bahasane yoyo ini kan jelas wong demen pancen beli kurang wong sengit pancen beli kurang ayune ayune karena cinta gantenge gantenge atine ala aja yo. Jadi itulah kehidupan gulalan panjenengan sami dalam kehidupan alam alam dunia jauh sebelum gulalan panjenengan sami kenal dengan apa-apa Allah sudah memperkenalkan gulalan panjenengan sami dengan watak dan sifat manusia dalam kehidupan kita. Makane lamun nelu petunjuke Allah Subhanahu wa taala jelas janjine Allah apa la khaufun alaihim wala hum. Ya sah, wis mangsa melanga, puasa, wedi apa? Kadar sengit siji, siji loro ora tak urusi, emangnya gue pikirin. Adem. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang berhadapan karo kula lan panjenengan sami terus ngomong iya waspadalah dengan orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena tujuannya jelas yuqadi'unallah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusih. Kampusin, wong sing mancel mancel modal kayak kene sebenarnya beli nipu sampean, tapi lagi nipu awake. Nah, kenapa? Karena begitu dia ketahuan, dia tidak akan pernah dipakai oleh siapapun. Kenapa? Pengkhianat dalam kehidupan. Nah, ini sampean aja pati wedi biasa-biasa bae ngadepi manusia. Kenapa? Karena ana manusia model kayak kene. Bahkan ning ngarepan salaman ngambung tangan, bahkan ning ngurimo. Ana beli. Wah, sebulan dewek sering laporan mohon tentang pun hati-hati tidak terkenapa. Ya bahkan yang ada panis sampean masalah mengambung tangan dia mengungkap bisa minta. Apa? Ya berarti saya hebat. Maksudnya, ya kan beli wani ngada kata kita ni ngada panis kita. Wani ini nih,
Ya alhamdulillah. Ya terus ya emang gue pikir ini sekali jurnal. Dia selalu mencari kesalahan saya, berarti bagus. Loh kenapa? Akhirnya saya tahu dengan kesalahan saya dari dia yang ngomong. Dan terus ya setelah saya tahu dengan kesalahan saya, berarti saya harus memperbaiki dong. Kemohon jadikannya terus beri. Ketiganya butak model kayak konan setruk dedek suruh. Ya iya ngurusi omongannya. Oh yang ngomong maka derga orang perlu awite priwin asale priwin kader berwin inggel malah ada zaman pengen ada cerita wong adul jalan sampai takang beli sidak apa awite yang ngomong sih ngangkat adul jalan gawa anak itu merundingan sih nama enak tapi ini benjeng kebangun pasar bangkir itu adok barang kita nih ngaku ya awis jalan dituntun baik. Nah, akhirnya metu si mama jarang dituntun dau ke pirang tindakan anak mau ngomong bangkir kuat do pirang adul jarang mau ngorot tung-tung-tung-tung dan kayu beli bisa ditumpaki jarang ya. Bener gue ngomong tuh usok tumpaki gentenan separuhan yang kayaknya silat dikit mau tekan tanah turun enak beli pati pegel oh iya manci nakal omongan akhirnya kan urusan siapa dikit si numpak. Bapak di kita senang dikit. Ya hari kita menjepah wong tak ger, wong enong. Terus bapak bisa numpak. Akhirnya kan bapak ada sih numpak. Ini tengah-tengah jalan lagi dituntun yang anaknya. Ya digeguyu kalisan wong tua beli emat yang anak. Dia ngetingkri ning duhur jalan anaknya sih nuntun. Nuntun. Akhirnya nuntun bapak ini juga gunang. Dia omongannya wong iya. Nanti mah bener dia omongannya. Bener. Akhirnya ini senang baik sih nancak. Akhirnya anaknya sing numpak. Begitu anaknya numpak, bapaknya nuntun kalesan bocah lah adabe. Pengine beli sekolah, beli ngaji. Bapaknya wis doyok kongkon nuntun-nuntun. Dewete sing. Bener beli omongannya apa? Lah akhirnya ya wis pak enaknya ditumpaki be bareng pak. Bareng jalannya jalan kering sing numpak wong. Oh, akhirnya bapaknya numpak, anaknya numpak. Begitu tekang dalan ya digeguyu menusalah ke bawah rasan deh. Jalan kering ditumpaki wong loro serok tekang bangkir mati dikit gitu. Dituntun bareng salah sing numpaki bapaknya, salah sing numpak anaknya, salah numpak loro anggar. Akhirnya tekang terus kesmas tak beriwin jembawe jeneng kene makadur ake tali jadi enaknya majaran ditaleni terus dipanggul wong loro akhirnya jarane digelimpang akan ditaleni tempring dipanggul yang ngakak kabe wong edang jaran bisa melaku kari tinggal kari dituntun digotong ya bahkan nuruti omongannya bu mangsa peragat-peragata. Kenapa kehidupan kita ini sengsara? Karena kita ini pengen niru wong sejen. Tapi jadilah diriku laklan panjenengan sami. Jadi ya awake dewek uripe adem. Jika mau uripku pengen pada karo batur. Bari apa? Mangsa pada hak sampai kapan beka? Mbak kau ngomong di langit ini cangkang makaya hak. Jika pusing bener kita ku pengen pada karo tangga. Lebaran tangga ini akeh uripe sampian dengan pindanganku. Tangganya sampian si jita loro. Hilang hilang barang pengen kabekin bel pambiannya pengen pintu ke motor pengen pintu ke mobil setruk surganya pengen tapi baga pengen dati abake direk yang ngapain kesirian karung kan mapantes duku kelambi kan mapantes duku motor bos emas hasil penjual emasnya saja berapa barang kita wong tani merni duit-duit ke toko panen iya. Ya pantes wae tinggal kari ucap alhamdulillah Gusti muga-mugia paring rahmat. Ya, ngeleng maning alhamdulillah, ngeleng maning alhamdulillah. Ana tangga kuat tuku motor alhamdulillah, tangga wis kuat tuku motor. Berarti mari nyelang motore kita. Adem pikiran mono. Bareng kita pikirane kok maning kesirian karo tangga. Uringgal dina sampean kesirian setruk mesetruk dewe kuat. Jadi ini saja lo mikiri endeke wong sinjen kenapa? Karena rezeki itu beda-beda. Sekalipun pegawaiannya pada, sekalipun kerjaannya sama, tapi rezeki tidak bisa disamakan. Makanya aja lo kesirian kalau rezeki ini wong. Ini tidak ini urip putak baik. Kenapa? Karena kesirian kalau rezeki ini wong.
Terus mengambil ayah konon-konon bayar kosih uli akan duit semua tu. Ya eh cakapnya beli lenyap mamang saya lihat berita. Kenapa no, pikirannya? Iya. Iya. Padahal singaran rezeki ku pak bu subhanallah. Gusti Allah sing bagi beli ngarah kesasar. Sekalipun kamu tidak tahu di mana tempat rezekimu, tapi rezeki itu tahu di mana alamatmu. Langka singaran rezeki kesasar. Wen jek anggo jujur ketemu sugih bae kowe hari ora dedalan sing dalan ora bener bae sing didalane bisa bae wah Gusti Allah ndadekaken sampeyan sugih beli perlu metangunan sugih iki gak bisa ganti wong sugihku ya tapi ya Gusti Allah kemikir gadange bener ta beli bojokin sugihku ya lah iya kadang-kadang bagus sampeyan dadi wong larat sih. Coba aku saya ganti membukti ini sampian kiam wiridan, ya kiam sembahyang, tahajud dibeli pegot-pegot karena pengen sugi kan. Ya, itu tuh enak, kayak kononku bagus. Di dadak akan melarat, gue membukti ini lagi melarat sholat ibadah. Lu maksudnya, aja maning tingkatnya sampean, wah. Kader santrinya Kang Jaki. Maksudnya cakap zamannya Nabi kira anak sahabatnya Nabi kan paling melarat. Sampai pada waktu melarat sahabatnya Nabi iki ya diarani Hamamatul Masjid. Apa cakap Hamam? Iku manuk darahnya masjid. Kenapa? Karena lagi melarat tu orang ilok adu sing masjid. Sedurunge adan sahabatin kita kan yang ulu. Sedurunge adan begitu perangkat atau sholat bagaimana? Tapi begitu ada maning, wis ana ning masjid. Mang. Akhire sahabate ana sing mbawarah kanjeng Nabi. Gusti. Ana sahabat bakat tekati ngulu, bakat pragat salat sampean ngaji sampean wiridan melu-melu bocah kinci langsung bali. Akhire ditakoni ning kanjeng Nabi, sapa je sahabat mau arane Sa'labah. Sa'labah nggih Rasulullah. Napa? Ngono bakal wayahe wiridan, bakal wayahe kita pengajian, boro-boro melu wiridan, assalamualaikum, gak kebalik. Apa jawabnya Sa'labah? Gusti, kita kidudu bae emong wiridan, kita kidudu bae emong ngrawakaken pengajiane sampeyan. Masalahe kita mangkat meng masjid dien terus ngibadah. Wong wadon kita kepengin salat. Lah terus ya laka maning Gusti kaine kita tunggoni kita. Kaine tinggoni ning kita. Ya akhire ya lamun kita beli gage balik. Ya wong wadon kita di sembayange rada atau waktu ini. Jadi kenapa kula gage balik yakin mau ya punten ini Gusti karena sampeyan iki senandep kita ngakoni kita. Napa ya sekalian apa tulung Gusti dongakaken kita tidak dadi wong sugih ka. Wong sampeyan kan nabi ora. Iya dongakaken kita kira-kira dadi wong sugih. Kanjeng Nabi gemuyu salah Pak. Ning agama Islam sing ditiru kesapa? Ya niru sampeyan ya Gusti. Niru ison. Iya. Apa jawabnya Kanjeng Nabi? Kita neti sugi tak beli. Mboten Gusti. Ya dadi sira pengin sugi niru sapa kok nenek? Klius. Keder kini salah bae. Iya, ya tapi yang wong pengin sugi anger bae kok ngalek bae. Ketemu maning karo Kanjeng Nabi Gusti, ya tulunglah sampeyan kang kekasihe Gusti. Allah, tulung dong makakan kita kira-kira dadi wong akhirnya karena ngeremit baik Kanjeng Nabi kan wongnya beli tegelan ya wis salah bah hari ini kalau pengen sugi mah kok tak donga kakem akhirnya Kanjeng Nabi donga terus pradat donga anda pun dus loro oke salah bah wudus loro kian cegawan insya Allah kok kono bakal dadi sugi ternyata wudusin diulung akan ini wudus wadon loro meteng kaki saja anda sampai sih ngetengahkan jika mau yang rebel ingkang ya iya kader gak wedus gini wak iya wedus lalu wis meteng akhirnya digawa balik nih saklah begitu wedus lalu meteng kabe wak anaknya beli tanggung-tanggung papa akhirnya posora lawas wis dadi wedus 10 lanangnya si jikabe-kabehe wadon wanak maning ngarane mung duwe wedhus ora wae
yang tiga membokat ori lak dua itu sebab us dua wedus di ngarik ditambah lawas tambah ado. Kenapa? Ya kan nake si wedusnya. Hari wedus loro telu mah ya cukup muter ning pindangan mbek empanan ya. Tapi bakal wedusnya wis seket. Ado wah. Akhirnya sing biasane tekan ning ulun ning masjid ya kari. Malah subuh mah teka dhuhure ora. Awas tanda salah baca tersinggung di kami segini bangun. Kita malah lagi nanda kakung salah bagi. Iya begitu wis ake wedhuse wis rada sugi tekan masjid iki arang-arangan. Wis zaman melu wiridan bersama karo Kang Jaki masjid iki tekan arang-arangan. Iya ya si salah bagi. Iya magribe teka isane beli beli teka malah pada akhirnya subuh ya beli teka duhur ya beli teka asar ya beli teka maghrib beli teka nangis angin siang menuju si ado akhirnya limang waktu laka jamaah laka dangal rumah senang ngajak-ngajak bisa jadi gerayang emang usana bisa antri model kayak ini lagi melarat emang rajin banget jam ya antok pamali antok pamali begitu sukses suki ceplas ilang bisa jadi hitung jurnak pahal kok kana maning jing larat maning jing domol ya dalam kehidupan itu adalah sebuah keniscayaan model kayak kaya sahabat iya nah akhirnya sahabat ditegur dengan jenabi sahabat kenapa sekian arang-arangan mau masjid arang-arangan melu jamaah jamaah agusti yang wedusin sampian tambah dina tambah ake tambah minggu tambah ake sekian wedusnya kita ku sepenggiringan sementiwatu se gunung kan karo gunung kini tengah-tengah wedusnya sahabat itu nyambung bayangin wedusnya wis ewonan akhirnya ya usara papa asal sing ake sedekah Gusti insyaallah Gusti kula ake sedekah ya sok ngubahi hadiah apa kanggo para sahabat ya, karena diomong Kanjeng Nabi kongkon hadiah akhirnya ya Gusti kok hadiah kanggo sampean lan para sahabat kok tak undang sampean sembelihaken wedus akhirnya grutu para sahabat diwarah orang mayoran ya karena neng sahlabah kenapa isuki jesekin sahlabah iki kaya sahlabah iki wa bayar penyembelih wedus kicel simpelin orang lanang bagus orang lemuk begitu dipikir ya kok ini disembelih mau macekin dimani iya sing telene geren ajak gitu met sing wadon mbekir lemu begitu didelok lemu kuning wedhus wadon wayahe arepan nanak dadi ya kone ne bakal wedhus wayahe nanak disembelih ya berkurang wedhus e kita mekin eman mekin eman akhire ana Scooby-Doo lima Scooby-Doo siapa koko ya kan pada sing gile papatik begitu anak irik liwa yakin baik akhirnya irik di candak disembel disuguhkan yang bawa sohabat subhanallah yang arane nabi begitu sohabat arapan mangan menang aja pada mangan kita dikit Kanjeng Nabi ngucap bismillahirrahmanirrahim iki dagingnya begitu dimak kait daging dia kait tapi stop aja nasi makan apa ya di kono wah nebusa lagi melarat nih ya lamun kita sugiki ke sedok air ya omongan-omongan melarat kayak kono ya apa ya begitu wisugi ya emang jangka beli sedok air ya supaya ditinang ya sudah aja jangan coba sampian sing sawai 100 batar 100 batar hamba-hamba ini seetar masih jangan masih kenapa karena masih setitik so sawah 100 batar pindahan pol-polannya panen paling murung kintal so. Ya lah iya wolong kintal kalau panjakan 10% bila wolong puluh kilo ya kecil ini iki sing sawah 10-an hektar, wayah panen parine oli pira? Oli 200 ton. Pira jatate ndaran dibeli 8 truk. Tempo wayah ndelem pari jatah 8 truk ya kok dikekus di hari semene. Lah ana makane.
ya ngomong aja secuang-cuang. Ya kita sugi semua nama, beli rugi ya kan, ngetoknya semene-semene lagi lah ngomong kayak konon sote lagi begitu diganjar sugi. Ya mau ceplok baik kita maja mari tingkat santrinya Kang Jaki sohabatnya Nabi begitu wedu senarak-narak sejakat jakat tak ya kok mana ngerai-rai model kayak kamu. Makanya apa akibatnya ketika tidak nurut dengan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak nurut dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, al-khawful husn sering merasakan rasa takut melang, ia akan turun berlari, kotak maning ya gloprak tikus nabrak lawang mendarangi maling. So, bakal orang mengikuti petunjuknya Gusti Allah selalu was-was hidupnya. Motor dengok maring, tapi bakal kepala ke Gusti Allah mengikuti hidayah Allah. Lipati sasa wah, motor pati geledak ibu jaren. Wah, hilang ya, wis bokat kudune hilang. Orang putak ora apa? Si enakan temennya itu ribet. Kok bisa jangan dia mengapa tidak kader gak kabe ini dibayin Gusti Allah. Karena yang bisa lepas kok gak sih ngeraksa Gusti Allah, sebetulnya dianjing akan motor dikunci ya ada pun tetap hilang ya bukan kudunya hilang ngwaya hilang yang sing maling itu sing nyolong itu milih hilang kita wak sing hilang itu hilang motor-motor sing orang jelas ini gak salah tubuhnya ya bukan itu nanti sobat itu kenal motor jejer papat malingannya sih di jokot kabitnya sih jisim di jokot milih je. Kadang-kadang sing bagus dijokot, sing ngetek-ngetek sing dijokot. Iya kan, masing-masing umat yang pindahkan karena motornya kabe, tenang apa umat pun sing diandingi maling. Berarti maling dimilih beli. Siapa sing dodokakan maling? Ya itu juga petunjuk. Makanya orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah punya rasa takut. Tapi bakal beli meluan yang petunjuk ya Allah subhanahu wa ta'ala hidupnya selalu akan dirundung dengan ketakutan. Beti beli mangan, beti beli sukses, beti gagal, beti dagangane, beli payu, beti kian, pokoknya beti. Kenapa? Karena orang yang tidak takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka seluruh alam dunia ini akan dia takuti. Tapi orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak ada yang ditakuti dalam kehidupan dunia. Kalau bukan jelas syakti tenaga, bakal uang buat dini Gusti Allah. Karo apa bebi uti? Ketemu karo setan ya ora uti, ketemu karo jin ya ora uti. Ya zamannya para wali itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Syekh Syarif Hidayatullah ki guru Cirebon ketemu karo macan ki guru Melayu beli. Dia depi malah bulat karo macan, kalah beli macane. Kalah. Ya karena nih orang-orang yang takut kepada Allah tidak pernah takut dengan apapun. Ya, waktu kelingan ceritanya Mbah Khalil ada macam ya, anak tamu si ngarap Mbah Khalil pas waya maghrib, Mbah Khalil ngimami begitu peradat ngimami tamu si ngarap ngomong punten ya Syekh, sampean ki Fatihah kurang fasih sebenarnya ngomongnya Rabbil Alamin sampean Rabbil Ngalamin kurang fasih Fatihah ya Mbah Khalil gemuhi bayi adatnya kita mah wong Madura, wong Jawa sampean mah wong Arab. Ya harusnya Fatihah itu kan harus fasih Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iya, ngono ora. Ya Mbah Khalil ya. Gaya pula mabisane mong semono. Begitu esuk waya subuh. Si kamu kita ngulu. Begitu tangene ngulu arep banyu wudu, mbengen mah banyu wudune kok beli nunggo kran ngambone padasan. Ya gentong sing anak bolongannya kan iya nanggone padasan begitu marak ning padasan ning iringannya padasan blokodok macan kuiku begitu blokodok macan warang asam lagi bakolil metu apa anak macan juk ya nanti ning tempat kebutuhannya sampeyan anak macan. Akhirnya jadi maksudnya jadi saya dalam begitu di dalam macannya masih dodok ningiringan padasan. Terus bakolil maca alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim Fatihah ta prakat begitu Fatihah ta prakat si macan ki terus klius berbalik.
Bakulil ngomong kok bagian patiaka beli pasir macam ngerti ngai si resin patiaka beli pasir ketemu korong macam jembelajir masih di jangan-jangan sombong dulu. Kenapa? Karena bahasa kamu itu belum tentu kamu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah tidak melihat omonganmu, tidak melihat tubuhmu, tidak melihat jasadmu, tapi yang Allah lihat adalah hatimu. Sudahkah engkau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Oh, pokoknya ya iya, Mbah Khalil adalah kekasih Allah. Wacana kayak apa bisa jadi pikir ya. Kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala kadang-kadang bahkan geleng mau macam ya subhanallah, tapi bahkan geleng hati nih ya masya Allah. Barang wong-wong sekin kan ya beli mokong sing penting wacana fase bakal ngaji kola maning-maning kola maning-maning kola sampai prakat dikulasi kapnya kola ya kak ini kiai hebat ini kiai top padahal gak bisa ngapa-ngapain. Malah kiai sing bener-bener hebat ternyata ditinggal akan yang umatnya. Kenapa? Karena ngajinya laka kola-kolanya. Ya kenapa? Karena dalam kehidupan bangsa nih kulak lan panjenengan sami, wong tua kulak lan panjenengan sami, apa tidak mengajarkan Quran? Mereka mengajarkan Quran, tapi arang netokatan ayat-ayat Al-Quran. Bapak dengan terus loh wong sepindangan sing kiyong sholat, sing kiyong ngaji nyolongan nih. Halo, nyolongan beli, ilok cacek yang dari wong. Padahal uru beli ayat Qurannya, hai beli. Orang uru ayat Al Qurannya kaya ngapa muni nih, tapi beli nyolong. Berarti nempel beli ajaran di Qurannya. Nempel sekalipun beli uru ayat teh. Hebat deh wong tua ku malah sing ngeracak ayat deh korupsian teman-teman. Makanya apa jaminan ketika orang itu hafal Al-Quran, bisa baca Al-Quran, kemudian menjadi orang yang baik dan benar? Belum tentu juga. Makanya belajar Al-Quran, belajar juga mempraktekkan Quran di dalam kehidupan. Aja kaki nuni Quran ku kudu dudukan gue ngamplengi wong, tapi ku dadi ngandani awake tuh ya. Kita baca Al-Quran, oh ternyata dawuhe Gusti Allah makainen, berarti kita kisah aja dikabruk nanti ngomong ayat mau silaki menurut Al-Quran itu sesat silaki hari dari Quran ku kan ngamplengi wong. Bukan begitu, bacalah Al-Quran, bacalah hadis, pelajari ilmu-ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kan gue apa? Kan gue enggak diperilakunya kita itu perilakunya kan. Kenapa? Karena yang pertama dan utama itu adalah diri kita sendiri. Bukan menjauhkan orang lain dari neraka, tapi membiarkan diri kita ini terjun ke dalam neraka. Bukan begitu Allah mengatakan, tapi Allah menyatakan ku anfusakum awali alatnya dari itu wa ahlikum dau keluargane kita. Terus dia tahu batur kita sedulur kita sing dijaga sing awak dewek dikit. Ketika awaknya dewek belum bisa terjaga, bagaimana dengan keluarganya, bagaimana dengan masyarakatnya? Jadi amalkan saja apa yang Allah berikan kepadamu sebagai sebuah petunjuk. Kalau memang itu betul-betul petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan banyak orang yang mengikuti dirimu. Kenapa? Karena kamu cahaya. Manusia dalam kegelapan mereka akan selalu mencari cahaya. Sepira cilik ke cahaya, bahkan murid, ada yang mengucap. Pilang warah di gede, romo-romo menimpin. Iya lemut dong, ya lumayan baik kan jadi sing nempel golongannya lemut kok. Gak bakal segede melesak sih. Dia sing tekan romo maning lemut mani ya dia oke ini baik. Alhamdulillah. Kenapa? Karena suatu saat nanti cahaya ini akan semakin hari semakin membesar, semakin hari semakin membumbung, semakin hari semakin dilihat oleh banyak. Oh tenang mah, bangunan sing penting jalan, sing dulu sing bedal mani ate sejene sing tekan aja nemen-nemen di kiri perakat langsung urung gak bangunan kayak ini. Iya ya kayak kita mereka harus mulai belajar tentang keilmuan cahaya. Ketika cahayamu masih kecil aja kira dipamerakan ilmu
sebaiknya sembunyikan saja di sudut ruangan. Hanya di bengkel makam kita bisa kirim. Kita mau bakal doa langsung cas suara. Belakai tadi. Kenapa? Bakal cahaya masih cilik di embeng-embeng akan uang yang serbaik sampian gak berlilin di gawang jabat. Ngepes. Hebat-hebat. Mandi-mandi. Bengen. Sekian dia sekali sambar sembure baik. Kenapa? Tutupi dikit. Dua kebiasaan setitik-setitik. Aja di pangeratan. Aja di wara-wara. Terawati. Kenine. Tutupi. Ya tutupi. Engkau bakal bahan baku niwis gede meludak. Tidak ada orang yang bisa meniupnya. Tidak ada orang yang bisa mematikan cahaya. Cahaya itu semakin disiram semakin gede cahaya. Itu kehebatan. Kenapa? Karena meluan petunjuk ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dua kebiasaan sedikit-sedikit kerawat tanah. Aja dibimbir. Kader tahu bisa ngobati bocah cilik nangis boy. Mene kita. Oh, jampi ini kita mah waras mangsa. Ngeluang ditawani sampai tekan buka praktek menyembuhkan berbagai macam. Ya, golongan apa? Ya, kalau kamu punya cahaya, simpan cahayamu. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat lilin dirawati lilinku aja sampai kesamber nih. Amin. Webot sakti ya pengen wah awal-awal cok kita nana gulung tadi kurang tahun lepas apa mati liline kak kelembang-kelembung kali sobut deh baik akhirnya ya nah iya katanya bakat duit cahaya itu sebabkan cahayanya engkau gak bakal wis gede aja buru-buru kok bakal wis gede lah kasih bisa mati ini wah temu terkenal beolah. Bisa tuh kenapa tidak? Kalau Allah yang membukakan cahaya, ya jadi udah ikuti aja petunjuk Allah. Apa yang kita dapat simpen dulu. Tanpa kamu memberikan iklan apapun, dengan sendirinya datang. Aja melang-melang, Gusti Allah sinoto katon. Dah iya, gawe sekolahan model kayak kayaknya, laka pamplet, laka sebarannya. Engkau ketepuk bangsa burung nggak santri, asal geninya gede. Iya geni kada gede-gede. Dah iya geni dikire, geni eling karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah yang sudah membukakan, ya subhanallah. Hari lo pasang pengumuman menerima santri baru. Ana jakan pondok pesantren jinu anak. Tidak pernah memberikan pengumuman kecuali kepada alumni-alumninya saja yang tahu. Kapan penerimaan murid baru. Tapi setiap tahun sing ditolak di atas 5,000 santri ini. Kenapa? Karena sembuh akarnya di wangri berjumpa. Tapi laka selebarannya. Siapa nemu beli selebarannya? Dibuka pendaftaran untuk santri baru. Syarat begini. Laka. Tapi ngantri sih datang. Ngantri sih daftar. Mau sumpah song pamplet. Mau song gingsin santri ini laka. Dari. Ya kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan petunjuk kepada manusia. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menghentikan. Makanya siapa yang tidak mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, manittaba'ahu daya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Terus apa maknanya kan? Man amana billahi wal yaumil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim la khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapa maning sing ora duwe rasa wedi inggih punika wong sing percaya karo Gusti Allah lan dina akhir wa amila sholihah berkarya nyata beramal saleh cita-cita anda selalu membantu orang lain di dalam kehidupan anda wong sengsara ditulungi yatim piatu yo sekolah dibiayai orang yang seperti ini di dalam dirinya tidak akan pernah mengandung rasa takut. Kenapa? Lomak sampai tekang maling daripada nyolong masih penting jaluk baik dari Allah. Ya kenapa? Ya kan bakal sampean dijaluk baik oleh dicolong beli. Jadi ini dicolong kenapa? Karena dituku bloli, dijaluk bloli, ya dirintik. Iya beli. Iya, bakal wonge loman, soleh. Ya wonge loman, duwe kelemahan sangara ilang. So, mang sangara. Iya, kalau nggak baca tangga saya lah, karena hati ini mesti nyedekakan. Malang tangga-tangga nih, tangga, bukan sih pada pengen macak-macak, tarik met-met baik.
Akhirnya begitu pelementok ngerasa hilang beli. Beli yang mesti nyatakan. Maka dia bakal wong lomat, orang ilok hilang. Kenapa orang ilok hilang? Karena semuanya sudah disedekahkan. Siapa pun yang ambil silakan. Suwe-suwe ini tangganya kan berindahkan dia. Kak jentok-untok, dia cahang mau majikan nih. Iya? Nah iya, akhirnya pelam dia sing dikokakan siji, sing ngutuh. Tangga-tangganya yang jaga beli. Lamun wong kanak-kanak ngemet ngomong beli. Hei, aja ngemeti, ya kenapa? Ya kita nggak pengen, oleh dah. Makanya orang yang beramal soleh, orang yang soleh itu tidak ada rasa takut. Walau biasanya enggak juga enggak ada rasa sedih. Sing wis ya wis. Kesalahannya wong bilok disimpan. Bocah pun dua salah ya wis. Salah ketahun mau, ya pokok ketahun gini mah. Mari kaya kono nih. Dia enggak beli, dia enggak. Sehingga semua orang sama di matanya. Enggak ada yang dibenci. Akhirnya dia tidak punya rasa sedih. Kenapa? Karena tidak pernah mengenal masa lalu. Masa lalu biarkanlah berlalu. Kenapa? Karena masa lalu tidak akan kembali untuk hari ini. Yang akan datang kan tergelakkan sing weruh. Sing penting kita menggali sing bener dina, dina iyan. Masa depan akan tercipta dengan sendirinya. Jadi siapa orang yang tidak mempunyai rasa takut? Orang yang menjalankan petunjuk dari Allah SWT. Terus siapa lagi? Adalah orang yang beramal soleh. Oh, kundu jekang iya. Dan ayah itu yang mana ayah itu? Gula tanam ya kalimat la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sok terus kumpulakan. Ini kan oleh itu kumpulakan. Nanti taba'a hudaya fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Terus apa maning man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Awale cekang awale innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara wasabiina. Kan gunya. Terus mana katanya man amana billahi wal yaumul akhir falahum ajruhum 'inda rabbihim la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dadi bapak wis ngandel karo Gusti Allah ngandel dina akhir terus wa amila sholihan. Mangsa ngara duwe bukti. Ya, dua betina yang ngandel karo Gusti Allah, ngandel karo dina akhir medite dadi ya wedi bae sro. Sok bakal wong medit melang bae urip. Sasa-sasa bae turu ya beli lali-lali, dan melangan nasi nyolong sih. Iya? Iya. Terus apa maning jekan? Faman ittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang bertakwa wa aslaha dan selalu mengadakan perbaikan di dalam kehidupan. Tidak puas dengan kebaikannya tapi terus memperbaiki. Ibarat laptop, ibarat komputer selalu diupdate programnya. Tekan program anyar maning update maning, program maning update maning. Dia kan wis bisa kian pengen ilmu, kian wis bisa kian pengen ilmu, kian wis bisa nyantuni yatim 20 pengen 30. Iya, wis angger bae 20 tapi ditanjakakan mau 1.000, tahun maning 200.000, tahun maning 400. Selalu update, maka orang itu tidak akan pernah punya rasa takut. Ketemu Jepang, itu nggak orang Gusti Allah. Oh ya Allah, bulan jubun bisa nyantuni yatim sepirang-pirang. Bagus ya kak, ya, katanya bagus, tapi itu nggak kriminal. Masa iya Jepang, pengen nyantuni yatim sepirang-pirang, itu nggak kriminal. Ya iya, itu kenapa? Ya karena bakal sampean yatim sepirang-pirang, berarti bapaknya akan mati. Berarti secara tidak langsung, itu nggak akan bapaknya kompon pada kriminal itu. Katanya hati-hati, itu nggak gila. Misalkan ada bapak tentu nggak takon dan yang kiai, mau tentu nggak kita kalau gini nggak kapan Kang Jaki ya Allah kita menurut moga moga di paringi sugi beri nyumbang Kang Jaki wah yang meleleh deh kaki berarti Kang Jaki nya mohon belarat pake mohon mau terus dong kriminal juga ya jadi tentu nggak asing baik kalau Allah Subhanahu wa ta'ala jaluk pangapura nih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kenapa? Karena ngadung-ngadung sifat gofuri Gusti Allah. Bisa lupa ngapura Gusti Allah. Ya Allah, kita piyakai dosa. Bisa cek anda dosa Gusti Allah. Mau suruh kapi dosa di kapi. Sindik anda katan jembare pangapura Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaluk pangapura yang bersampian itu kan ngapura dosa. Akhirnya pangapura nih gulakan baca dengan sami juga ngadung-ngadung Gusti Allah. Jadi inti permasalahannya apa, siapa yang la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun adalah orang yang melakukan update di dalam kehidupannya.
Nah, duwekin update maning, duwe son semene update maning. Nah, dalam maning go power manager sing rada gede ya salone di sampai. Nah, supaya apa? Ya supaya bisa menghasilkan keuntungan yang lebih untuk apa? Untuk kemajuan kita, update hidupnya. Itulah wa aslaha, selalu mengadakan perbaikan. Tidak cukup dengan kebaikan yang sekarang ini. Saya harus lebih baik. Kenapa? Karena orang yang beruntung adalah yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Tapi orang yang rugi adalah yang hari ini persis kaya yang kemarin. Ya wingi ya makonon, kini ya makonon. Ya, ya wingi ya mumpulakan buka sepirang-pirang, anggar beli kepangan. Sekini ya kaya konon manu. Unggal sore umpul-umpul, anggar beli kepangan. Ya. Kalau suka ya kamu ya bakal sore pengen jabu apa baik dijejer nih meja ya. Sampai tekan anaknya sih beli puasa kan tengok di jungkung ujung mono-mono si ramu beli puasa. Ya. Tapi begitu ada maghrib yang ternyata sih dikumpulakan mawawan ke kepangan KTB. Untung anaknya beli rebel kita. Namun anaknya kita ngetok omongan yang gak kiman tok nak. Agar mawawan kita dalam baby jengkung. Ya iya, tapi update di dalam kehidupan. Terus apa maning dia kan? Innalladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu ala takhafu wala tahzanu. Siapa lagi orang yang tidak mempunyai rasa takut? Adalah orang-orang yang istiqomah. Istiqomah. Ajak beli mancela. Kita nggak pakai madrasah. Ya wis saya terus ya. Satragate. Beli ngulang lagi. Ini wis gue pakai madrasah yang maju nyalon dewan. Ruwet kau nih mereka. Sebenarnya apa ya di kau mikir nih? Iya, istiqomah. Sekali ngomong aja mancela. Mencela. Orang yang selalu merasa takut kenapa? Karena hidupnya mancela mencela. Wis dadi kiai pengen dadi dewan, pengen nyalon kiai, pengen nyalon istiqomah saja. Kudune mandek mantep. Tapi ngaji tidak akan pernah saya berhenti. Sekalipun lah kasih ngundang, sekalipun lah kasih ngundang, arep ngaji dewek ning omahe dewek. Istiqomah sing ngawit bengne. Sing awake ngaji ning kajeng nguruke santri, nanjak nguruke santri. Lah sampe sakine, Pak. Mung beda posisi bengi mah ning omah ning kajeng, ya sakine ngamprak, Pak. Ya tapi angger ngaji-ngaji, memberikan penerangan, memberikan pencerahan kepada masyarakat. Bagaimana supaya rasa takut ini hilang? Bagaimana supaya rasa sedih itu hilang? Maka ikuti. Yang pertama, orang yang tidak mempunyai rasa takut adalah orang yang mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ngerjakan kabeh perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus siapa lagi? Adalah wa'amila sholihan, orang yang selalu berbuat baik di dalam kehidupan. Terus ittaqo wa aslaha, mengadakan update kebaikannya dalam kehidupan. Terus memperbaiki diri, terus menjadikan diri kita ini lebih baik. Terus siapa lagi? Adalah orang yang istiqomah hidupnya. Beli mancela mencela. Jari pilu mene mene sampai ketangkapan bayar. Dati ini mudi sampai ini kan gebok-gebok. Pemilu mene singkene ngali mene tekang kene ngandakakan beli sakin ini. Akhirnya mesti beli ketemu karo ning kene. Mesti. Tapi bakal wonge aja ke mesti apa? Ketemu karo wong kang paling sugih asal sampean beli duwe utang mesti beli. Iya, akhirnya menganggap setara dengan saya. Sugih kaya apa? Ya kenapa? Yo ngerilok utang ora apa jigitan. Nah, kan ketemu karo wong sugih, ketemu karo bupati biasa-biasa saja. Yo kenapa? Ya emang dia punya jasa apa sama saya? Ya, ya iya ketemu karo wong sugih bisa ngancil, tapi sero ketemu karo tangga dewek sing ilok utang 10.000 durung nyaur wedi sero ukurane. Nah, istiqomah hidup ya isi penting. Ketika sampean beli duwe utang jasa, beli duwe utang duit dengan orang lain, sampean bisa ngengak karo sapa itu. Dadi nek sampean uripin geluk bae kan melang ditagi utang. Iya. Jadi hidup jangan mancela-mencela. Sekali A, sekali B,
Okay. Jangankan untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi kepala keluarga saja bakal uripe mancela mencle, ribut keluarga. Dinakin ngomong A, suki iki ngomong B, suki iki mani ngomong C, aja mani rabine tekan anak bega nyebotis lho. Bapak ku pimpin si ngomong. Cari kun ku dia, kin dia anak nama ni, kin dia ngomene, pimpin pikirannya untuk. So, orang yang hidupnya mancela-mencela selalu dirundung ketakutan dan kesedihan. Begitu belakang kasih nyewoti, oh iya, mau negah, nurut bapak bengen. Bapak ku bengen pernah, Ustang saya nakak urip kaya konon kula. Sedih tak pak, wedine tak pak. Kenapa? Karena pikirannya maju mundur, maju mundur. Tidak pernah menetap pada dalam satu sisi. Wis kita kini kene, bisa aja pikiran kok. Terus ya aja pikirin sih mau. Sekarang saja. Iya, dosa-dosa perbuatan biasa kan pengen. Sekarang Anda bisa memperbaikinya. Besok ditentukan oleh hari ini. Kalau hari ini engkau mengerjakan yang terbaik, maka hari esok akan tercipta dengan kebaikan. Tapi ketika hari ini engkau melakukan kejahatan, maka esok tercipta dengan kesengsaraan. Sorange lo rapa. Ya, makanya urip aja manjla minjle. Ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lakukan kebaikan. Terus perbanyak update untuk menjadi lebih baik. Apa mainkan kuncine? Istiqomah. Sholatnya istiqomah, pikirannya istiqomah, wiridannya istiqomah, jamiahannya istiqomah, adem muridnya yang istiqomah. Beli begini apa? Apa? Ya iya, tapi bakal panjeran wis dijokoti, tapi meper ketemu orang tuan rumah. Begitu dia diadepi kami, kenapa ya lah kasih panjer lah apa? Apa mani golongan kini sing teka, wah boro-boro panjer, malah si kosong je, ini gua kita sesak kali lo terang. Lah iya, ya lah itu makanya adem tekan dengan tiba, ulang yang melang apa buat dia apa? Beli teka ya buat ini ya, pakar orang jauh lebih panjeran orang jauh apa? Ya tapi tetap saya komitmen, bakal wisata saya tarik teka pang sepuluh. Oh pun ujek kang ya iya bisa deh beli teka ya beli jelas mau nih. Lah iya ini si kita beli mau teleponan main jam si kita beli gini. Lah iya kenapa ujek kang telepon karena tamu dia beli kembali kang jadi gini. Lah iya begitu telepon kok kita nih harapan mantap si kita mengikin mana bubar betul. Lah ya kenapa ya karena ketika gulak lan baca dengan SMI istiqomah AA. Nah, hari ini jadwal di sini bisa tidak beli bisa. Kari ya bongkar. Oh ya so pokoknya pira pengen emangnya kita bis kena didol. Beli bisa. Ya iya. Saya ingin membuktikan bahwasanya harta itu nggak ada apa-apanya. Yang paling hebat itu adalah kepercayaan manusia. Ya ngurusi duit memang saya tak amin menjadi mau. Ngotot sih wong pira pengen lah ke urusan pirang kita bisa duit janji padahal menyemput durung jelas kita tahu dia pira. Iya ya, tapi gak ada urusan hal-hal yang semacam itu. Makanya istiqomah itu penting supaya apa? Supaya bisa jawab kalau siapa baik lah. Ya iya mando kalau asam wakidun kudu duit saya kecutok ya Allah. Ada semua ngomong-ngomong uang itu kabelan terus nangis karo wong wadon. Napa jebu alhamdulillah aja bu, udah kuis jejeg. Wong wadon gelangap dua waktu di jejeg apa nih? Cari jebak kang undang pak kiai pun jebu di dua semini juta. Ya gemuk yo wong wadon. Siapa si ngomong kok? Ya lamun di semua lu aja beli semua kaji jiwa kita. Kira-kira kan mau boro-boro lu kaji, gua umroh beli kecebak-cebak kita. Iya kenapa ya? Karena subhanallah wa urusan apapun ketika ulalan panjenengan sami selalu dihitung dengan ekonomi tidak akan menjadikan dirimu lebih hebat, malah justru akan menjadikan dirimu lebih hancur dalam kehidupan. Kapan? Bahwa segala sesuatunya dihitung dengan nilai materi. Karena apa? Karena yang sangat berharga di dalam kehidupan itu bukan urusan materi. Tapi sekarang bakal wong akeh duite dihormati jare sapa? Iso tening kene. Kok grodo. Begitu seorang Habib yang datang melarat, beli duit apa-apa, pada menghormati aku.
Iya kan? Berarti orang dihormati karena materi itu mitos. Ternyata masih banyak orang yang menghormati karena ilmu. Masih banyak orang yang menghormati karena wibawa, karena karisma. Kenapa punya karisma? Kenapa punya wibawa? Karena dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam-macam, sugi ada yang apa, diles sama-sama. Ya iya. Tapi bakal wong keparat Allah Subhanahu wa ta'ala sekalipun melibati sugi, yang mengerti hormati. Oh, nanti lagi dicacat. Wong sing paling sugi se-Indonesia terus dijejer karo Habib Lutfi. Salaman sing damung tangane siapa? Ya, berarti apa yang dihormati? Tetap kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sugi mau bisa ngetok. Bakal ilmu. Maka nek kadang-kadang sombonge wong sing awet ku sombonge wong pinter lho keke. Kenapa? Karena sombongnya wong sugi masih ada kekhawatiran kita bisa melarap. Ya, sombongnya wong berpakat masih ada kekhawatiran kadangnya kita mudun. Tapi bakal sombongnya wong pinter bintok-bintok wong. Lawas sombongnya. Kenapa? Karena perangsaannya paling pinter. Padahal dau bisa Quran karo terjemahan depan. Ngerangsaannya wis paling sombong li belaga beli bisa mantep beli angin mantep ya pak omong kaya kemengke makanya ya untuk pinter-pinter cara ngadepan wong pinter sombong ya anak sugi sombong ya lumrah ya nah, iya makanya kita juga harus waspada. Maka Allah memperkenalkan tentang watak-watak manusia alladzina amanu alladzina ka kafaru. Ya terus kan sebagian orang wa minan nasi mayaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimumin yuqaddiuna Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusih. Maka keterangan al munafiqun kullu yaqin ayat itu wa nasu al baqarah tentang al kafir 2-3 ayat tapi al munafiqun ha okay. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslimun. Aja kami rusak dengan alam dunia. Yo, saya tidak merusak. Saya menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke Quran, kembali ke hadis. Kan konon pedomane. Padahal dari dulu beli. Pindangan mau ni adem dari urusan tahlil itu karat. Iya kan banyak sifat-sifatnya. Mudah-mudahan kalau dijelaskan. Aminu kama amanan nas. Apa jawabnya? Qalu anuminu kama amanas sufaha. Apa saya harus beriman seperti berimannya orang-orang bodoh sing cengak cenguk bae di kuburan sing tahlilan teman-teman kan ngono jawabnya. Kita bisa gebok-gebok mah kolong. Nah iya, itulah sifat-sifat orang yang al-munafiqun. Makanya kita ne apa? Harus hati-hati waspada di dalam kehidupan karena manusia ya nawata kesing ora ya ora embu ana sing alladzina amanu sing ana sing alladzina kafaru ana sing indah maka ketika ulak lan panjenengan sami mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala maka niscaya ulak lan panjenengan sami bakal diparingi dalan ilang al khauf ilang al huzn amin ya rabbal. Siapa yang menghilangkan ya Allah maukah mengenai tafa'ahu daya falakhaufun alaihim. Sing Gusti Allah tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Faman ittaqa wa amila apa wa man amana billahi wal yaumil akhir ya wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim. Ganjaran saking Gusti Allah apa? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Terus faman ittaqa wa aslaha update dalam kebaikan apa ya maula khaufun alaihim. Terus alladzina qalu rabbunallahu summas taqumu bakal dipai minggu selo apa la khaufun alaihim wa lahum ya makan yang kono uripe adem uripe ayem. Kenapa? Karena beli duwe rasa wedi karo apa-apa wedine karo Gusti Allah. Tidak pernah bersedih. Kenapa? Karena berukat tergawis diatur ning Gusti Allah. Akhirnya selesai. Adem muripe cengar cengir. Tak dua jan ning dalam lewat cengar sendiri.
Ya, jadi apa jangan utama ada yang mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala mudun dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing Kanjeng Nabi mudun mong sahabat Kanjeng Nabi, terus mudun mong tabi'in, terus mudun maning mong tabi'at. Tabi'in sing tabi'at, tabi'in mong tabi'at, tabi'at, tabi'in sing tabi'at, tabi'at, tabi'in wiru mudun wa tabi'at, 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 sampai datang para ustaz para iya, moga-moga gulak lampau jadangan sami kampar kalian para asatid dan para kiai diparingi maring Allah Subhanahu wa taala la khaufun alaihim walahum yahzanun. Amin ya rabbal. Maka sanggah ramakatan monggo kula lampah jenengan sami saran-saran nyuwun lumateng Allah Subhanahu wa taala ala hadini wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ul lillahi lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala 'anil sahabati rasulillahi jami'an wa alhamdulillahi rabbil 'alamin. Hamdan syakirin, hamdan 'amina, hamdan yuwafi ni'amai kayfi mazida. Ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-taqwa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim as-siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadza du'auna kama marata fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Salamun qawlan min rabbir rahim. Mumtazil yawma ayyuhal mujrimun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin bis sirri wa bi barakatil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semantan mohon saking kula kurang langkung menyuwun agunganipun pangapunten billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.